Teman-teman, balik lagi di channel DIY Travel ID. Nah, ini saya mau jegat Taksaka Panoramik ya. Jegatnya nggak di stasiun tapi dilintas di percabangan Jatinegara sama stasiun Matraman, stasiun Ponti, Pondok Jati. Kenapa nggak di stasiun? Karena saya lihat di stasiun banyak banget ya bocah telpon. Masih anak-anak dan terlalu ramai, jadi momennya terhalang sama mereka, jadi ya susah ya karena terlalu ramai. Jadi saya memutuskan untuk hunting di sini, di percabangan ini, karena banyak yang belum tahu aksesnya ya. Walaupun cuaca mendung, tapi ya nggak apa-apa lah, mencoba huntingnya lain dari yang lain. Rencananya saya juga akan naik panoramik, tapi belum tahu kapan. Karena harga tiketnya lumayan mahal. Dan nggak ada Tarsus juga. Saya coba cari, hanya ke Cirebon, kenanya Rp750.000. Jadi tarifnya tarif flat ya. Jadi sama dikenakan, baik itu mau turun di Cirebon atau mau turun di mana saja ya yang stasiun terdekat. Mungkin karena yang dijual ya itu tadi pas weekend, liburan, dan menutup biaya kos untuk membuat panoramiknya. Oke, kita tunggu aja ya. Dari Gambir jam 10.40. Ini masih jam 10.30, 10 menit lagi. Nggak apa-apa lah ya, nunggu 10 menit di sini. Yang pastinya diedit, nggak mungkin teman-teman nunggu 10 menit. Oke? Selamat menyaksikan teman-teman. Saya ini ada di percabangan di antara Jatinegara, stasiun Ponti, dan stasiun Matraman. Ini ke atas sana stasiun Matraman, teman-teman. Dan yang sana itu stasiun Pondok Jati. Oke? Nanti ini untuk jalur double-double track yang baru, teman-teman. Sebenarnya jalur lama, cuman dinonaktifkan sementara karena ada jalur barunya. Nanti ini diaktifkan lagi untuk kereta jarak jauh. Oke? Selamat menyaksikan, teman-teman. Ini, teman-teman, jadi sekarang kereta jarak jauh, kalau dari arah Gambir ke Jatinegara, itu slow moving ya. Slowly but sure dari stasiun Matraman. Saya hunting sendirian. Ini Argo Parahyangan, guys. Yang jam 10 ya. Kebetulan saya besok juga mau ke Bandung yang pagi, tapi jam 6. Wah, okupansinya penuh, guys. Penuh. Mantap. Tapi ada bekas-bekas stikernya ini. Oh, sudah teman-teman lihat. Aduh, ini lemnya, bekas lemnya hilang ya, tapi yang belakang udah hilang. Mungkin nanti mau ditempel lagi. Wah, enak nih, bisa bike ride nih. Waduh, mantap. Nah, kalau ada pembangunan proyek di situ tuh saluran air, jadi terhambat ya keretanya pelan-pelan. Oke, kita tunggu lagi. Ini dari stasiun Pasar Senen kayaknya Matarmaja deh.
katanya Solo ini. Apakah ini tambahan? Karena banyak banget kereta tambahannya. Tuh bisa dilihat markingnya Solo. Wah, itu juga ada. Sepertinya ini itu Dharma Wangsa ya. Dharma Wangsa ya. Ya Dharma Wangsa itu. Papasan di sini. Ya benar, Mata Remaja. Fix. Mata Remaja papasan dengan Dharma Wangsa. Waduh, bawa stok makanannya banyak sepertinya. Tuh, bisa dilihat. Tuh, ada kopi, ada mineral, ada mungkin nasi goreng. Mantap. Nah, di sebelah sana tuh Dharma Wangsa. Ya, ini saat-saat di mana PT Kereta Api mendulang apa ya? Mendapatkan cuan yang cukup gede di liburan kali ini ya, karena sudah 2 tahun kan pandemi, cuan juga sulit karena pembatasan perjalanan. Nah, obong guys, obong, cuman kemarin saya kejauhan gak bisa ngezoom. Gak nyangka ya banyak kereta juga lewat sini nih. Mau nunggu panoramik tapi jadi bonusnya yang lain. Oke, kita tunggu aja nih panoramik panoramiknya. Kapan nih ya? Gak sampai-sampai. Ini komuter lain yang biasa pagi-pagi saya naikin. Ya, itu nampak dia CC 206 pastinya. Oh, kereta di kereta pembangkitan di depan, di belakangnya pembangkit. Nah, baru panoramik. Oh, ternyata cuma satu rangkaian guys. Bawa priority juga di belakang ini. Tapi keretanya tua, tahun 82. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu aja nih. Tukang cegat kereta panoramik. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya teman-teman. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangan di video ini. Jangan lupa subscribe ya. See you, bye-bye.